Alright gang, selamat datang ke sesuatu yang istimewa kita sediakan secara eksklusif di Rakita. Yes, betul itu untuk kita layankan sekarang ini. You Do Presents Carta ini kita Platinum All Star bersama dengan Enjoy Boys. Yes. Sebelum tu, ikut rentak sendiri, ubah suara data panggilan dan SMS ikut suka hati dengan You Do. Boleh layari www.yudu.com.my untuk maklumat lanjut. Alright. Kita lambat sikit. Okay. So, malam ni Bob. Ini adalah satu segmen ataupun sesi yang cukup istimewa. Yes. Kita akan menjemput kepada pemenang-pemenang anugerah Platinum Yudu Presents Carta Indie kita. Yes. Dan tetamu pertama kita, kita ada Ancient Boys. Betul itu. Selama setengah jam mereka akan bersama dengan kita dan mereka akan mainkan lagu secara live. Betul tu? Yeah. Betul-betul live. Alright. So, Ancient Boys, sihat semuanya? Alhamdulillah, sihat. Kita sihat. Korang sihat tak? Alhamdulillah. Jika tidak sihat, mungkin bukan di sini. Okay, orang ramai mungkin kat luar sana macam tertanya-tanya anggota untuk Ancient Boys. Mungkin korang boleh namakan seorang-seorang. Mungkin ada yang hadir pada hari, mungkin yang tak hadir. Saya start dengan saya dulu lah. Saya Imei. Saya dalam Ancient Boys ni, first half ni saya jadi frontman. Second half tu saya jadi drummer. Dan jangan lupa juga third half awak jadi sound engineer, betul? Dia banyak half dia. Betul sangat tu. Okay. Lepas tu saya, saya Raf, saya main drum. Okay. Saya main bass. Itu Ririn. Okay, sampai Raf lupa main apa tu. Maknanya mereka ni tukar-tukar. Betul. Diorang multiple. Multitasking. Itu aku cakap. Multitasking. Pula engkau ni. Okay, yang di sini. Okay, saya Aki. Aki. Saya main gitar. Gitar. Acoba. Ding. Alright, dan kita di belakang sana. Saya Aiman. Untuk first half ni saya main drum. Second half saya vocal. Third half saya jadi kuli ni. Jangan kuli macam tu. Sebab dia juga adalah orang penting untuk marketing, promotion. Inilah orangnya. Yes, Aiman. Dan bila diorang perkenalkan diri tadi, rata-rata memang sangat familiar dengan mereka. Mereka ni antara orang-orang kuat untuk Angkasa Event Space. Yes. Mereka inilah yang bertungkui lumui di belakang tabir untuk menjayakan apa-apa saja event di Angkasa. Alright. So kita nak bagi diorang belanja kita satu lagu dulu sebelum kita kenal lebih rapat tentang Ancient Boys ini. Alright. Lagu pertama, lagu apa? Lagu yang pertama ni kita orang akan main Hey Tak Malu. Hey Tak Malu. Awalnya buat lagu untuk Bob. Lagu tu aku sama share. Job tukar. Kena juga share. Okay, lagu ni bercerita tentang? Okay, Hey Tak Malu ni cerita dia sangat simple. Dia pasal macam satu couple ni dia in a relationship. Tiba-tiba ada orang ketiga ni, dia tahu macam couple ni in a relationship. Tapi dia macam Sibuk kacau. Pagi-pagi hantar breakfast. Saya macam dah kenapa. Tu ingat stop kau buat kat kawan tu. Aku selalu ada pengalaman tu menjadi mangsa. Kau jadi mangsa. Betul. Biasa. Dia selalunya orang-orang yang jadi mangsa ni orang yang ni sikit. Jangan menutup perangai sendiri. Itu je nak beritahu. Alright, jom kita layankan daripada Ancient Boys, Tak Malu. Let's go. Suatu hari aku nampak notification I jiggalah you free. Minum kopi makes your boyfriend tak free. Badan bila aku tiada, kau cuba nak try. Awikah ku tunggu tau kita jumpa. Aku Hey tak malu, kenapa kau macam tu? Muka dah jambu, perangai acak sedu. Na 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 na
story jadi. Kau datang bawa bunga naik four wheel pagi naik genting dinas sampai pagi pantang bila aku jadi engkau cari pasang dengan aku tunggu time kita jumpa aku kata. Alright, kembali dalam Yudu Presents Carta Indie Kita Platinum All Star bersama dengan Anthem Boys. Yeah. So dia orang baru nyanyikan lagu Tak Tahu Malu tadi eh. Oh. Hey tak malu. Hey tak malu, hey tak malu. Suka kau tak tahu malu tu kau. Lagu dia tak malu. Okay, eh aku suka dia punya lirik tadi pasal naik genting tadi ya. Oh, wire tu. Itu kalau ada awek kau ke siapa ke, dia kalau pergi dengan laki lain ke mana, naik genting, tambah sebelah stesen petrol tu. Uish. Bahaya. Macam-macam ada pengalaman. Ha? Macam kita pengalaman. Yang buat tu. Patutlah. Okay. Aku alright, benar macam tu. Tapi tak apa, aku okey je. Okey je. Aku tabah kot. Dia selalunya orang okey, tak cakap dia okey. Kita kadang kita simpan. Yeah, oh, kan. Jadi panjang buat lagu. Okey, jadi panjang cerita genting tadi. Okey. Okey, nak berbalik kepada kita nak gorek sikit lah pasal gorek. Gorek, gorek ni adalah perkataan gali dan korek. Gali dan korek. Okay. Okay, okay, okay. Maksudnya kita nak lagi benda dalam baru. Okay, 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 okay. Okay, nak gorek pasal Ancient Boys. So kita nak pergi dulu kepada korang punya, ya, awal-awal kemunculan korang ni, polemik dalam industri ataupun scene ni. Betul, apa Ancient Boys, banyak reaction. Banyak reaction. Ada yang suka, ada yang tak suka, dan sebagainya kan. Nama pun Ancient Boys, katanya macam apa Ancient Boys? Macam main-main bunyinya. Ini bukan Ancient Boys, ini Ancient Boys. So macam mana boleh tertubuh korang punya Ancient Boys ni? Kau nak ambil Aman? Aku berak. Okay, boleh. Asalnya kita orang buat untuk opening ada Rina Hime punya show ada satu tu. So memang it's a one project thing going on lah. Kita orang ingat macam okay, jomlah buat band, nak main untuk show tu je. Lepas tu eh, buat nama apa lah. Fikir ni fikir macam weh, semua macam macam agak-agak handsome. Handsome Boys lah. Macam Handsome Boys buat lagi geli sikit lah. Handsome Boys. Kau rasa kau handsome lah? Okay-okay lah. Tapi tapi memang kita nak buat tu nak bakar orang lah. Macam kasi orang macam uish, apa tu Ancient Boys? Macam kenapa nak Ancient Boys? So reaction tu dapat lah. Alright. Jadi antara orang-orang antara orang yang bertanggungjawab untuk mula-mula dalam penubuhan Ancient Boys ni adalah Elmi Elmo, kalau tak salah. Betul. Alright. So kita pernah bertanyakan dengan dia tentang penubuhan Ancient Boys. Dia kata sebenarnya objektif pertamanya Ancient Boys ni sebagai satu band troll. Kata dia untuk band troll. So itu mengakibatkan akan datang persoalan yang seterusnya, which is apa objektif Ancient Boys ni sebenarnya? Nak pergi mana sebenarnya? Direction korang. Direction. Macam aku seorang je borak. Okay, borak kan Man. Kerja senang sangat Man. Yang lain jangan makan gaji. Objektif Ancient Boys sebenarnya, awal-awal lah, awal-awal kita orang just project band, nak main-main je sebenarnya. Tapi bila kita orang start release single pertama tu, dia macam tiba-tiba dia besar. Dia orang start boleh terima lagu tu. So kita orang bincang balik, kita macam okay,
kita go serious. Kita buat yang cembur sini betul-betul lah. So sebab tu kita orang came up with idea yang kita orang nak buat album. So insyaAllah album pun dalam Dalam proses. Nice. Baik, bila mula-mula aku dengar Ancient Boys, aku dengar single pertama korang lah, Biar Aku. Betul. Panjang dia punya apa tu. Aku tak move on dari ex aku yang dah kahwin dan dah anak seorang dah pun. Biasa dia lari sikit dia, kita faham. Lagu korang objektif tu dah betul lah. Ya, lagu korang tu yang panjang tu kenapa Atoy boleh boleh hafal? Memang kena untuk dia. Kan. Senang juga. Senang je. Aku tak boleh nak hafal sebab dia tak aku tak, tak ada relate lah. Tak ada relate lah sebab ex aku belum lagi anak satu. Gitu. Okey. Itu balik rumah banyak isu. Okey. Bila dengar korang agak pop, aku nak tanya Aiman lah. Aiman juga band dia Three Hill. Three Hill betul. So apa beza Three Hill dan juga Ancient Boys? Setengah orang dia dia join band adalah different of sound. Tapi kau agak sama. Okay, kalau macam Aiman personally, Ancient Boys ni adalah tempat untuk Aiman eksperimen benda yang Aiman tak boleh buat dekat Three Hill. So basically apa yang yang diperdengarkan karya yang Aiman buat kat Ancient Boys tu adalah benda yang Aiman tak boleh buat kat Three Hill. So macam macam pulang kan. Aku mencari kat jalan kedua tu. So dia, dia sebenarnya macam macam mana cakap Three Hill dia ada, dia ada benda dia. Macam Ancient Boys dia ada benda dia. So walaupun dua-dua agak pop, tapi dia sebenarnya kalau tengok betul-betul dia ada, ada adalah dua benda yang berbeza lah. Dua muzik yang berbeza. Macam Ancient Boys ni dia more urban, dia more orang kata kita selitkan ada sikit pop punk, ada sikit heavy dekat situ yang kalau kita buat dekat Three Hill orang memang tak boleh terima. Sebab Three Hill dia ada barang dia. Macam Ancient Boys pun kita, kita ada barang kita lah. So at least kita orang dapat F1 sikit lah. Okay, be yourself and semua lah. Kita pergi ke lagu lah. Lagu lah, kita pergi lagu yang kedua. Bagi dia orang macam enjoy sikit lah. Lagu apa seterusnya ni? Lagu seterusnya sebenarnya tak ada tajuk lagi. Oh, tak ada tajuk lagi? Tak ada tajuk lagi Kita orang letak tajuk je is continue. Sebab kita orang macam mana nak continue lagu ni? Biar continue je lah. Okay, basically lagu ni yang tak ada tajuk. Basically cerita pasal apa lagu ni? Cerita dia pasal in life ni kita continue je walaupun benda tu sepuluh jalan ke apa. Kita rasa macam tak boleh buat, continue je lah. Go je. Kita go je. Kita go je. Even cara nak buat lagu tu macam tak apa, kita go je lah. Okay. Sampai ke sini pun kita go kita je go lah. Kita go je lah. Kita go je lah. Jom. Jom, let's go. Falling.
the ground, pulling all my guns back to remind. And all my dreams are pieced back all together. Can't stop me now, can't stop me now. Alright, itu dia geng, Ancient Boys dengan lagu Continue lah. Itu pun satu tajuk yang tengah masih lagi difikir-fikirkan lah. Working on. Okay, Ancient Boys merupakan sebuah band yang baru tertubuh pada tahun ni. 2022. Lama dah tu. Tahun ni lah tu, 2022. Ya, tahun ni. Saya dah lost lah, dia nak New Year ni dah lost lah. Dah lost lah, dia nak ujung-ujung kan. Okay, so Ancient Boys, bila kemunculan Ancient Boys menjadi satu polemik, menjadi satu perbualan tentang keseriusan dan juga tentang ada yang berpendapat nama saja sudah melambangkan satu band yang main-main. Apa yang korang boleh jawab dengan lontaran kritikan-kritikan seperti itu? Siapa nak jawab kan? Sebenarnya kita orang bukan main-main. Kita orang serius. Weh, jangan marah. Betul serius. Muka jangan marah. Kamera tengok, muka jangan marah. Betul serius tu. Betul serius tak? Kita nampak macam main-main tapi dalam tu. Sebenarnya band yang serius. Kita orang praktis. Kita orang praktis, kita orang ada disiplin semua. Alright. Nama tu, branding aja. Okay. Apa yang orang nampak. Jadi setakat ni adakah dengan menggunakan perkataan Ancient Boys itu menjadi satu branding yang berjaya setakat ni? Saya rasa in a way dia publicity lah kan. Publicity ni dia ada dua jenis. Good publicity ada yang good publicity. So kita mana yang kita dapat publicity tu, kita terima je lah. Kita terima je lah apa-apa kan. Kita terima je. Alright, tentang reference korang punya band daripada mana? Three Hill lah. Three Hill. Pusing-pusing situ. Rupanya reference Dewata Raya. Boleh juga. Maybe next song ni kita buat Dewata Raya. Alright, so korang punya reference reference. Saya rasa depends on siapa yang write music tu. Macam kalau ada certain songs yang saya write, maybe reference saya banyak macam pop punk punya band, maybe macam Fall Out Boy. Atau macam apa lagi, Sum 41 ke Blink ke. So influence saya ke situ lah. Macam Aiman. Oh, ada dua orang penulis lagu lah dalam Semua. Akil sama gak? Akil sama gak. Akil punya reference mana lagi? Akil punya reference banyak yang Japanese punya punk lah. Japanese punya punk. Kau suka Jepun lah. Kau makan sushi lah. Tak ada. Mana dia suka yang Japanese lah. Yelah. Okay, Japanese pop punk seperti pop punk lah. Scandal. Okay. Aiman tadi. Macam Aiman more to macam dia pop punk tapi dia ke arah pop sikit. Siapa eh? New Boys. Kita tahu. Dia macam mostly macam lagu Biar Aku tu, Aiman ambil ilham daripada lagu kira sound One Ok Rock. Bang Face. So untuk future ni pun banyak juga kira sound yang ke arah tu. Then itulah kita expect on the new macam album. Rough. Macam saya lebih kurang macam dorang dua. Ada pop rock macam tu. Okay. Tapi saya sebab saya punya background yang music elektronik kot. Dia punya production tu lain sikit. Lebih kurang macam tu. So kesepakatan ataupun kata putus yang paling besar akan dimuktamadkan oleh siapa? Elmi Elmo lah tadi. Ya memang lah itu. Itu orang ni dalam segi karya. Dari segi karya. So bila lah it comes to lagu tu kan. Kita nak buat lagu ni. Kalau dah semua menulis, macam mana korang nak? Semua ada idea masing-masing, ada influence masing-masing. Ke korang macam lagu kau tulis, kita main. Kau tulis, kita main. Kita semua main. Buat sekarang ni kita orang buat macam tu lah, macam kita orang write dulu.
Tapi kita orang akan dengar balik macam, ni okey tak? Kena tak dengan apa yang kita nak try buat? Mm-hmm. Kalau tak kena, maybe ada adjust sikit lah. Kita try dapat apa yang kita nak main as a band. Kalau daripada situ, maknanya daripada pendengaran aku tadi, mana kata lagu continue mungkin daripada Ime. Betul. Sebab dia ada tulisan-tulisan, dia orang nyanyi. Ni aku tulis, kita nyanyi. Macam biar aku Aiman lah. Lagu-lagu lain ni aku tengok lah. Lepas tu kita kena dengar lagu lepas ni. Lagu lepas ni siapakah yang akan korang mainkan? Yang akan macam sekarang ni kita orang dah start tukar. Aiman kita orang tukar. Okay, tukar. Kita habis shift lah ni. Okay. Dia kalau kat sini time ni aku cakap. Supaya nak tak nampak muka tu kan. Khabar semua. Oh, mana kata band ni unik ke? Band unik. Sebab diorang ada pertukaran-pertukaran. Betul. Yang paling aku nampak dia saling bekerjasama. Dia saling melengkapi tu. Okay. Dia tengah bertukar, kawan tu bercakap, Rahim yang bercakap. Betul. Makna kata kalau Aiman dah ada dekat depan ni, makna kata mungkin lagu yang tajuknya panjang itulah ke? Kita ada lagi satu lagu sebenarnya. Lagu baru juga. Berapa perenggan tajuk dia? Yang tu kita orang tak fikir lagi sebenarnya. Yang panjangnya ini pun tak ada tajuknya lagi. Betul. So basically lagu-lagu yang kita main tu yang akan dimuatkan dalam album lah. So untuk lagu yang seterusnya ni, tajuk dia yang pendeknya Yang Terindah. Yang panjangnya apa? Aku masih berdendam dengan ex aku yang tak pernah kenang budi dengan apa telah lakukan selama ini. Boleh tak? Jadi kita tengok balik. Tajuk panjang. Kira lock lah tu. Alright. Okay, jom kita bersama dengan Angel Boys untuk lagu Yang Terindah. Let's go. Jatuh tidak kapan itu, aku takkan pernah melepaskan semua yang ku ada karena aku memilihmu untuk aku agar aku lagi sendirian kena kamu, hanya wujud di hatiku, langkah-langkahku terus bersamamu. Yeah.
Okay, take it away. Alright, Yudu presents Carta Indie Kita Platinum All Star. Kita bersama dengan Enchum Boys dan kita berbual-bual dan kita dengarkan persembahan live mereka. Bukan satu, bukan dua tapi lebih daripada itu lagu yang mereka akan persembahkan. Paling penting, ikut retak sendiri, ubah suai data panggilan dan SMS ikut suka hati. Dengan Yudu, layari www.yudu.com.my untuk maklumat lanjut. Alright, okay. Pejam celik kita dah, orang kata dah sampai nak ujung-ujung ni. Tapi nak tanya juga ke Enchum Boys. Korang dalam posisi sekarang ni dah berubah-ubah. Okey ke korang dengan keadaan sebegini? Maksudnya tak ada ke clashing ataupun sebagainya? Macam mana Amir? Macam sebenarnya awal-awal kita orang buat nak perform tu dia macam ada awkward sikit lah. Betul. Bila nak tukar tu dia macam apa yang sedang berlaku ni on stage ni. Macam kenapa tiba ada dua orang duk tukar-tukar ni. Tukar ni kan. So sekarang ni kita orang dah figure out a way macam mana nak buat dia kurang awkward. So sekarang ni Raf dia ada buat macam ada satu track ni. Oh ya betul. So dia macam intermission lah. Masa dia orang tukar kan aku cakap kan. Tapi sebenarnya kita orang ada yang baru. Itu version lama. Yang baru kita orang ada satu lagu yang kita orang ajak crowd. Dia macam mini party sikit lah. Bila orang tengah kayai tu korang tukar. Baik. Satu band dapat dua band. Bila dah ada dua vocalist, macam mana korang nak memilih engkau yang nyanyi lagu ni, aku yang nyanyi lagu ni dan sebagainya? Based on siapa yang buat lagu ke tu macam ni? Dia ada macam tu juga. Tapi sebenarnya kita orang decide macam tu based on lagu, jenis lagu macam Aiman capable ke tak nak buat lagu ni, ataupun lagu ni lebih, orang kata lebih impact dekat Ime, benda-benda macam tu lah. Kita bincang lama, then mula-mula pun biar aku kalau tak Ime kan, kalau tak Ime, tapi sana Ime boleh jadi aku. Macam tu lah, dia bincang. Rasa. Bila dengar balik, bila compare balik macam, oh tak boleh, ni dia lagi sesuai dengan Aiman. Maknanya tu lagi best. Kau pun pernah ada nyanyi lagu Biar Aku lah. Time jamming-jamming, practice tu ada lah. Okay, but kau Akil dan juga Raf, kau tak nak bila nyanyi? Bila nyanyi? Akil, aku tunggu kat ni. Kami sun. Ada. Ada Bob. Empat vocalist. Kita orang punya target, memang setiap seorang ni kena nyanyi. Semua kena tukar-tukar. Let's say kalau kita tanya pasal credibility lah. Bila kita tengok dalam satu band, kita tengok kemahiran masing-masing, ada yang kelebihan tersendiri. So siapa yang, contohnya kalau kata Ime, Ime adalah sound engineer, arranger adalah Aiman. So mungkin korang boleh explain kemahiran masing-masing untuk menjadikan Enchum Boys ni special. Lebih kat mana? Saya lebih dekat production lah. Production. Yang mana yang menyediakan platform untuk dihantar ke dua orang ni. Ranger, sebut Ranger. Ranger Aiman selalunya akan buat dengan saya. Yang compose masing-masing lah. Yang compose masing-masing. Kita akan macam dah compose tu, kita layout dengan ramai mana tak kena tu.
Yang handle appearance siapa? Untuk Ejen Boy. Oh, fashion lah, fashion. Ah, ada, ada. Dulu kan, time for show kita orang ada apa panggil tu? Fashion. Fashion coordinator. Advisor lah. Fashion advisor lah. Dia, mula kita orang ada yang fashion coordinator. Okay. Something like that lah. Tapi kita orang faham macam to have a fashion coordinator tu akan take a bit more money apa semua. Okay, so kita orang fikir macam okay, why not awal-awal ni kita sebab dia offer tu pun dia offer free lu awal-awal. Okay. Adalah bayar sikit belanja makan kan. Sebab kau handsome boy, semua kena handsome. Ada kena handsome lah. Kalau kita tengok band luar pun dia orang ada their own fashion advisor tu kan. So buat masa sekarang kita orang tengah kata apa mengumpul kumpul material lu geram yang aku kumpul material macam jawapan every band selamatkan diri you kumpul material kita tengah kumpul material so okay, baju ya kita orang pakai punya ada ni jalan raja boot sudah betul kan? Mungkin konsep dia orang memang bundle punya set kan mungkin okey yeah, dan handsome kan dengan barang-barang bundle okey alright kat mana orang nak reach korang okay, dan juga nak dengar lagu-lagu korang yang tak release mungkin nak dengar. Okay, korang kalau mana yang nak dengar lagu Biar Aku, so korang boleh heads up pergi every apa orang kata, digital platform. Korang search je Ancient Boys, kalau tak jumpa, korang search je tajuk kita orang Biar Aku, sebab panjang tu probability nak jumpa tu. Untuk korang ingat tajuk tu pun susah kan. So korang search je, and then untuk lagu-lagu yang tak release lagi, kita orang bawa dekat live show kita orang. So korang boleh datang live show. Tunggu je update dekat IG kita orang at Ancient Boys. E tu nombor 3. Ancient Boys. Rempit gila. Lepas tu orang marah. Alright. Okay, jadi kepada korang semua, lagu terakhir daripada Ancient Boys sebelum mereka gerak, ini adalah single di mana yang memperkenalkan Ancient Boys di persada industri music di tanah air kita ini. Let's go. Apa yang sedang kau fikirkan? Cukup tu aku tak keruan. Lepaskan semua untuk kita.
Alright, itu dia Yudu Presents Carta Indie kita Platinum All Star. Kita yes. dah dengarkan beberapa macam-macam dengan Ancient Boys dan juga dengarkan persembahan-persembahan live dari mereka. Dan ini merupakan segmen istimewa kepada mereka yang pernah digelar juara Platinum kerana memenangi Yudu Presents Carta Indie kita 3 kali berturut-turut. Yes, betul itu. Ikut rata sendiri, ubah suara data panggilan dan SMS ikut suka hati dengan Yudu. Boleh layari www.yudu.com.my untuk maklumat lanjut. Dari tadi kita lepak-lepak rasa bercakap Bukit Bintang. Ya. Yeah. Kan, layan basking. Man. Oh, Bukit Bintang? Jangan lepak Bukit, aku tak tahu. Aku tak pernah. Nanti aku bawa kau. Okay. Lagi kita beli butter chicken lah. Oh, butter chicken. Oh, kaki juga ni. Kata. Alright, so kita orang di Rakita nak mengucapkan terima kasih kepada Angel yep. Boys. Semoga terus berkarya dan hasilkan lagu yang sedap-sedap untuk industri muzik kita. Yep. Dan teruskan usaha ini. Semoga Angel Boys capai kepada satu tahap yang diingini satu hari nanti. Yes. Dan itulah sebabnya kita banyak kali mengundang korang semua untuk terus mengundi lagu-lagu indie tempatan pilihan korang semua supaya boleh digelar juara Platinum Yudu Presents Carta Indie kita. Alright, kejap lagi kita nak bersama dengan juga juara Platinum dalam Yudu Presents Carta Indie kita. Siapa? Kejap lagi kita bagi tahu. Jangan pergi mana-mana, terus stay di Rakita. Let's go.